Dokter Palestin. Jalannya nanjak. Enggak ada e-bike lagi di sini. Jalannya nanjak buat yang mau ke sini. Dulu saya terakhir ke sini SD. Sekarang udah emak-emak. Udah tulang tua, Bu. What a wonderful world. Kiri, Pak. Kiri. Oh, kak zamane arek-arek. Kita namanya kereta layang. Tapi bentuknya enggak kayak layang-layang. Dek, ada rumahnya warga, Dek. Thank you.
bangun pagi dan belajar. Oke, ini Sisi makannya di mana? Di tempat makanan. Iya, di tempatnya di mana? Hotel apa? Naubat. Oke, selamat makan. Es krimnya ada apa aja? Aku mau video ini. Es krimnya. Guys, ini tahu. Beda. Soalnya di mulut saya teriak-teriak. Makan, makan. Fadli dulu, gimana sarapannya? Gimana sarapannya? Sarapannya oke? Bisa ngambil banyak? Bisa ngambil banyak? Terus gimana? Rasanya enak semua? Di Surabaya nggak ada. Anak kos ya maklum. Enak banget. Ya dek. Adek gimana? Adek enak gak? Seru pokoknya. Tidur malam sambil nonton TV. Gak mau pulang. Dokter Palestine? Enak. Pas, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin. Jauh lagi ke depan. Pokoknya sangat bagus. Oke, terima kasih semua. Halo Komen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Hewan Fidara Kasari. Kali ini saya mengikuti trip dan challenge dari KNP Klinik. Kesan pertama saya mengikuti challenge yang diberikan KNP Klinik itu sangat pusing dan memiliki manfaat yang sangat banyak untuk saya dan kedepannya. Terima kasih untuk KNP Fighting! Daaah! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini hari terakhir kita berada di areanya Taman Safari. Ini sekarang kita
sedang berada di Baobab Resort and Safari. Untuk pemenang challenge-nya saya ucapkan selamat. Yang belum menang, sekali lagi kerjakan challenge-nya dengan serius ya. Masih banyak challenge, ada big challenge ya gongnya. Ayo-ayo semangat. Sekali lagi semangat bekerja dan berkarya di KNP Klinik. Sampai ketemu di trip selanjutnya. Kemarin aku ke Taman Safari. Bagus juga sih, seneng banget. Bisa ke Baobab, bisa nginep di hotel. Itu hewannya. Dan itu kolam berenangnya. Dan itu hotelnya. Itu kamarku ya guys. Kalian bisa jalan-jalan untuk beli permen.